Channel. Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku Ayu Dian. Di video kali ini seperti yang udah kalian lihat, aku cuma pakai eyeshadow-nya sebelah doang karena aku hari ini mau share tentang gimana caranya bikin eye look yang kayak gini. Gampang banget, simple, tetap soft tapi glam karena ada bling-blingnya. Ini tuh bisa banget untuk kita pakai ke acara kondangan juga boleh, lamaran juga boleh, atau yang mau priwet juga boleh dengan makeup sendiri di rumah, tapi tetap bagus banget, tetap seger, tetap soft, tetap simple, gampang banget. Atau buat teman-teman yang mau jadi bridesmaid bisa banget juga, karena biasanya kalau jadi bridesmaid di daerah-daerah gitu tuh untuk kita bisa makeup ke MUA itu agak mahal gitu ya. Jadi kita pakai aja produk yang emang kita punya di rumah yang bisa menghasilkan look glam, simple, gampang banget, pokoknya itu semua. Dan kita langsung aja ke makeup eye look. Oke, selanjutnya aku mau lagi-lagi ngomong sama kalian kalau aku tuh punya produk. Ini baru satu mingguan aku punya eyeshadow dari Beauty Gliss. Warnanya ini tuh benar-benar cantik banget, kayak warna-warna natural sehari-hari juga bisa, warna-warna mau dipakai ke acara-acara tertentu, formal juga bisa, pesta juga bisa, karena dia punya ada 5 warna matte-nya. Dan warnanya ini tuh lebih cenderung ke warna-warna peach gitu. Jadi kalau kalian pengen yang soft peach bisa pakai yang warna kayak gini, atau kalau kalian pengen yang benar-benar kelihatan banget kayak aku gini, bisa kalian pakai warna-warna yang memang lebih nyentrongnya. Terus shimmernya ini ada 3. Jadi shimmernya ini benar-benar lembut banget gitu loh, partikel-partikelnya. Kalau yang di atas ini lebih cenderung ke gold. Dia kayak glitter gitu. Jadi pas kita mau nempelin tuh kalian bisa bantu dengan lem bulu mata mungkin, atau enggak juga enggak apa-apa, karena hari ini juga aku enggak pakai lem bulu mata untuk nempelin si glitternya, tapi dia benar-benar nempel banget dan hasilnya cantik banget, bagus banget. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi yang pertama aku mau pakai warna yang di bawah ini dulu, karena ini warna yang tergelapnya. Aku pengen nanti langsung jeder gitu di wajah, di mata, di kelopak mata. Tapi dia juga gak yang jeder banget. Pakai tangan aja. Khususnya buat yang pemula, biasanya kalau misalnya pakai brush itu kan agak ribet gitu ya. Brush ini tuh dipakainya untuk apa gitu. Tapi kita pakai tangan aja guys, bisa banget kok pakai tangan, nggak usah repot. Jadi aku warnain di seluruh kelopak matanya, maksudnya yang di bagian bagian bawah gini, eyelid gitu kali ya. Jadi kita warnain dulu di situ nyampe di posisi atau tingkat warna yang kita pengen. Terus aku langsung akan blend di bagian luarnya. Nah tuh gampang banget kan, setelah kita demblokin aja, terus kita blend-blend bagian luarnya atau atasnya biar tergradasi kayak gini. Terus aku mau tambahin lagi warna yang sama di bagian belakang, bagian depannya. Ditebelin aja nggak apa-apa, nanti kita tinggal ngeblend pakai brush gini aja. Terus kalian kan ngeliat ini kan nggak rapi nih, terus kita ya udah blend aja, blend sampai dia benar-benar rapi dan nggak garis lagi. Udah kayak gini. Nah terus langsung aku mau ambil yang glitternya ini untuk aku langsung tempelin di bagian kelopak mata. Aku ambil terus gini. Hmm.
bagus banget, benar-benar nempel banget. Gini, nah karena kita udah dapetin di mana letak glitternya, sekarang kita mau tambahin lagi warna si pitch-nya ini bagian luarnya aja. Oke, sebentar aku butuh kaca. Dan selesai, aku akan selesaikan makeup aku semuanya secara keseluruhan. Nanti aku akan balik lagi, jangan kemana-mana. Oke, aku udah selesaiin makeup look hari ini. Dan super simple banget eyeshadow-nya. Dan ini bisa banget untuk kalian pakai acara apapun yang lebih formal, bisa banget. Kalau kalian gak punya budget untuk pergi ke MUA, kalian bisa dengan produk yang kalian punya aja, terus kita bisa kreasikan sesuai dengan apa yang kita suka. Tapi menurut aku ini tuh benar-benar kayak di semua karakter wajah tuh akan cocok, di semua occasion juga akan cocok, di semua usia juga akan cocok. Dan tampilan kayak gini tuh bikin kita lebih kelihatan awet muda, lebih seger, kayak lebih remaja-remaja gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum.